Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Salam Munshi Warisan Kepimpinan, usaha tetap jaya. Apa khabar anak-anak dan ibu bapa yang pada ketika ini mungkin berada dalam satu situasi yang baru sebab dalam era PKP ini kita tidak dapat berjumpa dan tidak dapat berkumpul seperti mana tahun-tahun sebelum ini. Pertamanya saya bagi pihak seluruh warga SMK Munshi Abdullah, utamanya daripada unit bimbingan dan kaunseling SMK Munshi Abdullah mengalu-alukan kemasukan anak-anak tingkatan 1 khususnya dan anak-anak tingkatan 4 ke SMK Munshi Abdullah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan serta murid-murid yang dikasihi sekalian, unit bimbingan dan kaunseling telah pun merangka satu program orientasi secara bersemuka yang insya-Allah kita akan laksanakan pada minggu hadapan. Sesungguhnya apa yang berlaku pada ketika ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Taala dan insya-Allah kalau kita dapat mematuhi semua garis panduan SOP yang dikeluarkan oleh pihak MKN, pihak KKN dan juga pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, kita berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai alu-aluan daripada pihak pentadbiran sekolah, insyaAllah kita akan bersama dengan 5 orang kaunselor kita yang diketuai oleh Puan Salina Ahmad dan kita ada Puan Fauzia Maksya, kita ada Puan Johariah Ali, kita ada Encik Subramaniam dan Puan Azila binti Amar. InsyaAllah pada hari Isnin jam 9 pagi kita akan bersiaran secara langsung dari unit bimbingan kaunseling SMK Munshi Abdullah. Untuk itu nantikan tarikhnya, nantikan masanya dan nantikan link yang akan diberikan. InsyaAllah kita akan berjumpa pada hari Isnin 25 Januari 2021. Nantikan. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa nanti.